langsung ke sobatku. Mantap. Duh, nak kameranya ya sobatku. Nih ya sobatku, burungnya. Halo sobatku, selamat siang. Kembali lagi di channel saya Wandi Kusam. Salam sejahtera dan sehat selalu untuk sobatku semua ya, dimanapun berada. Nah, jadi saya mau minta suara lagi sobatku. Suaranya ada di atas. Nah, itu suaranya sobatku. Nah, itu dia. Oke sobatku, langsung aja kita pasang pulut gridentiusnya. Ini dia kayunya yang saya gunakan. Dan di sebelah sini, yang saya tutup daunnya MP3-nya ya sobatku. Kita pasang pikatnya lagi sobat. Ini dia karet ya, seperti biasa sobatku, karet ban. Nah, ini pikat saya. Jadi kita tinggal tarik aja sobatku. Nah, seperti ini. Tidak perlu terlalu kencang ya sobatku karena karet ini. Dan tidak mungkin juga lepas sobatku. Nah, ini seperti ini. Kita pasang pulut lidi lem tikus ya sobatku di bawahnya. Jadi ini untuk jaga-jaga ya sobatku, biasanya kalau terlalu ganas dia suka nyerang ke bawah ya. Ya sobatku ya. Dan ini pondok saya sembunyi sobatku. Mantaunya tidak terlalu jauh, dekat aja. Oke, lanjut. Langsung aja. Nah, itu dia. Oke sobatku, semoga berhasil. Amin.
sobatku. Mantap. Duh, nak kameranya ya sobatku. Nih ya sobatku, burungnya. Aduh, langsung goyang. Saya langsung terobos anunya tadi itu. Pondok saya jadi agak miring. Kita bersihin dulu ya sobatku. Jadi pakai bensin ini sobatku. Nah, ini dia seperti ini. Nah, dia lepas sendiri sobatku. Jadi tidak ada yang tercabut. Ini daun ya sobatku. Oh, ekornya baru tumbuh sobatku. Jantan. Kita bersihin dulu ya sobatku. Sampai benar-benar bersih. Nah, kemudian kita rilis kembali ya sobatku. Jadi video saya ini hanya sekedar hobi dan hiburan ya sobatku. Tidak pernah namanya jual ataupun kirim-kirim sobatku. Karena lokasi saya di pedalaman Kalimantan Utara. Dan benar-benar sangat di pelosok sobatku. Pelosok perkampungan Dayak-Dayak di pedalaman sini. Nah, jadi tidak ada aksesnya untuk kirim-kirim. Jadi saya minta maaf kepada sobatku yang minta kirim ataupun giveaway ya sobatku. Karena memang tidak ada jalur aksesnya di sini sobatku. Sangat jauh sekali di sini. Saya bersihin betul-betul. Emang musim mabung nih sobatku. Mantap ya sobatku. Jantan. Nah ini dia ekornya. Baru tumbuh. Habis ganti bulu di hutan. Jantan mulus. Tadi dia di atas ya sobatku, makanya dia langsung nyerang karena pikatnya gerak terus. Nah ini dia. Ya. Oke sobatku, langsung aja kita rilis kembali. Nah ini dia sobatku, tolong diperhatikan ya, kita rilis kembali. Sudah bersih semua. Nah ini dia. Nah. Akhirnya terbang. Oke sobatku, itu dia video dari saya. Terima kasih banyak. Salam Kicomania.